Marcelino Ferdinand latihan bareng timnas Indonesia, pemain yang dicoret Sintayong dari daftar naturalisasi bereaksi. Salah satu pemain yang dicoret Sintayong dari daftar naturalisasi memberikan reaksi usai melihat Marcelino Ferdinand yang posting momen latihan bareng timnas Indonesia. Pemain yang dimaksud yakni Kai Boham. Ia tampak memberikan reaksi ketika melihat Marcelino Ferdinand latihan bareng timnas Indonesia. Hal ini terungkap dalam sebuah unggahan akun Instagram Marcelino Ferdinand @marcelinoferdinand10. Dalam unggahan tersebut, gelandang timnas Indonesia tersebut memamerkan momen bersama skuad Garuda. Ia tampak mengenakan jersey berlogo Garuda di dada. Ada juga di mana Marcel tampak memasang muka serius saat latihan. Diduga ia telah menyelesaikan latihan bersama rekannya. Postingan Marcelino Ferdinand ini ternyata membuat Kai Boham bereaksi. Kai Boham menuliskan angka 10 dengan diakhiri tanda seru. Tidak diketahui pasti apa maksud dari Kai yang menulis angka 10 tersebut. Komentar ini pun direspon oleh beberapa netizen. Semangat Kai, tulis @tris. Mas Kai ID. Beber @98b. You next bro. Celetuk @run. Adapun timnas Indonesia fokus dalam pemusatan latihan untuk persiapan laga FIFA Matchday Juni 2023 melawan Palestina dan Argentina. Skuad Garuda akan menantang Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo pada 14 Juni 2023. Dilanjutkan melawan Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin 19 Juni 2023.